Hai, semangat pagi. Kembali lagi dengan cerita Mami si kembar ya. Kudarin ke ijonya. Gak usah lagi sayang. Kuningnya aja, pudarin ke ijonya. Enggak, kuningnya yang dipudarin ke ijonya. Ini nanti dipudarin ya, deh. Ini jangan kayak gini lurus nih. Ini nanti dipudarin, kuningnya dipudarin kayak gini. Kuning. Iyalah, pakai kuning. Oke. Ya, atas bawah nggak boleh gitu. Atas bawah kalau gunung. Atas bawah. Nggak boleh kiri kanan. Ini adalah memang hobi si kembar dari mulai setelah udah bisa pegang pensil gitu ya. Kemudian merambah sudah mulai megang pensil warna, krayon, dan hingga saat ini inilah hobi mereka yang paling disukai ketika sudah mendapatkan PR mewarnai atau berkreasi, menggunting, dan sebagainya. Udah selesai menemani anak-anak mengerjakan tugasnya, lalu kemudian dikirimkan melalui WA gurunya. Lalu Mami siang-siang setelah anak-anak makan, istirahat, terus buka-buka aplikasi marketplace, lagi lihat storage buat di kulkas gitu, cari yang lebih kecil gitu, siapa tahu ada yang cocok. Namanya juga mama-mama, ada aja yang diliatin, mata ijo aja kalau udah ngeliat barang-barang yang apa namanya yang kita butuhkan sehari-hari buat di dapur. Terus Mami lanjut lagi buka-buka media sosial, terus lihat marketplace, terus nyoba lihat lagi covernya atau thumbnailnya di channel Mami gitu, ada yang mau diganti dan sebagainya. Dan kemudian sore hari itu udah lelah banget ya, karena kan gak ada istirahatnya. Namanya juga ibu-ibu, dimana-mana pasti kayak gitu, gak ada istirahatnya. Lalu sore-sore itu, sekitar jam 6 sore itu angin semilir sekali, enak banget rasanya. Kayaknya berasa gimana ya, pikiran tenang, enak, ada angin kencang gitu di luar, benar-benar menikmati udara sore hari. Jadi memang wilayah tempat tinggal Mami itu lebih dekat ke arah gunung ya. Jadi masih udaranya masih walaupun panas tapi masih bersih, masih enak untuk dinikmati banget gitu. Enggak seperti kota besar yang udah polusinya banyak sekali dan sebagainya. Sekian pelajaran.